Wedaan. Wedaan aku. Mungkin gak ada wedak. Wedak aku pecah marah gak tak gowo. Hari ke 11. Ganti wedak ya. Punya. Nggih. Mbak Ziza gak mau kedak ah. Kantor. Ini sinar ada ala-ala. Ini macam dari Pak Aliman Postes.
Assalamualaikum Bapak Ibu, suaranya kok enggak ada yang masuk ya? Pak. Saya pikir laptop saya bermasalah ini. Iya, aku ini yang ngomong. Pak, iki saya sedang hari terakhir ini bersama-sama. Kita masih ada hari Kamis ternyata. Oh, hari ya? Iya. Ya makanya saya lihat jadwalnya. Saya lihat jadwalnya kami saja kok. Tapi gitu. Iya karena di Excel di ini ya, di PDF yang dikirim itu. Akhirnya jenengan gak ketemu. Masuknya di libur. Iki salah. Masih Pak, masih Kamis. Kita masih Kamis Pak. Ini kan gak penting. Ini gak penting. Ibu mau iki. Tapi terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa untuk keadaan kepercayaan. Allah nyantai Bu Putri. Enak nih. Aku fungsi Pak Suar. Baik Bapak Ibu, selamat datang semuanya di sesi sinkronus di strategi implementasi program TKP pada program sekolah pembelajaran. Kegiatan ini kita akan kenal berbagai strategi dalam implementasi kurikulum TK di satu pendidikan. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, jadi kita mulai untuk merefleksi kembali yang sudah kita lakukan di sesi asinkronus kemarin. Jadi, setelah Bapak Ibu membaca dokumen di sesi asinkronus, silahkan nanti kirim di kolom chat, tulis satu saja hal yang membuat Bapak Ibu menarik setelah membaca tiga dokumen tersebut. Untuk dokumennya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengunduh ya. Nah, selain itu saya juga sudah mengirimkan via grup WA. Monggo, waktunya 5 menit untuk mengirimkan. Nomor saja ya Pak Agung. Diketik tuh. Oh, diketik. Yeah. Yang paling menarik menurut Ibu dan Bapak. Ya, ini. Nikmat pembelajaran yang modul ini, modul ini saya ini senang membangun komunitas belajar dalam sekolah. Dokumen. Kita diminta menulis di chat berarti salah satu nggih, pilih salah satu nggih. Salah satu mawon yang menurut Bapak Ibu menarik dari bacaan tersebut. Sama dengan Bu Neneng. Sehati kita. Sehati kita ini.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk pertama ini ada tanggapan dari Bu Siti Habibah saya tertarik dengan dokumen petunjuk awal membangun komunitas belajar dalam sekolah. Untuk Bu Habibah bisa disampaikan. Matur nuwun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agung dan teman-teman. Menurut dimatikan. Yang saya tertarik dengan dokumen ini yaitu tentang membangun komunitas belajar dalam sekolah. Ini benar-benar sebuah apa ya? Inspirasi kita bersama bahwa memang berpikir dengan beberapa kepala itu pasti hasilnya akan lebih baik daripada satu kepala. Kalau prinsip saya begitu. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kalaupun itu adalah di sebuah lembaga, itu harus dimusyawarahkan. Dan pasti hasilnya akan lebih baik daripada kita pikir sendiri. Makanya dengan kolaborasi ini, saya sangat sepakat. Tapi kadang-kadang kita ada kendala dari beberapa orang guru atau untuk menyampaikan persepsi dari beberapa kepala itu kan memang butuh waktu. Jadi dengan kolaborasi itu butuh ketelatenan, kesabaran dan juga legowoan gitu. Omboe segorone ati. Nah, ini harus benar-benar kita sebagai pendidik karena kita akan menerapkan kolaborasi ke anak-anak. Ini harus kita mengawali dari diri kita dulu. Antar guru dan ternyata hasilnya ketika kita bersama-sama melakukan bersama-sama terus kita mikir juga bersama-sama ternyata itu akan lebih mudah dan lebih ringan gitu dan lebih menyenangkan kalau itu dilakukan bersama-sama. Tapi dalam mengawalinya proses untuk penyampaian persepsi dan dari beberapa kepala tadi memang butuh waktu dan butuh ketelatenan. Tapi saya yakin dan ini kita sebagai kepala sekolah memang harus benar-benar bisa memotivasi guru-guru dalam berkolaborasi ini. Kadang ada yang, kalau di sini kan banyak orang pondokan gitu Pak, banyak orang salaf gitu dari hampir separuh dari guru itu orang salaf gitu. Yang dari pondok-pondok itu kita enggak mengabaikan tapi tetap kita ajak untuk berkolaborasi. Tapi itu memang tidak mudah gitu, untuk membiasakan beliau-beliau untuk berkolaborasi. Karena mungkin dari ilmu keagamaannya mereka lebih mumpuni, ada perasaan bahwa yang lain mungkin masih di bawah gitu ya. Nah, ini kita memakai berbagai cara dengan untuk bagaimana kita bisa menghargai pendapatnya, terus yang lain juga bagaimana. Ini kita kadang tegas, harus tegas, kadang juga harus kita ngelendek, harus dengan sabar, telaten, dan komunikasi yang benar-benar pas dan bisa diterima. Gitu, Pak. Jadi ini juga, dan ini terus karena kita setiap tahun kalau di swasta itu ngapunten, guru itu kan hitung ya, apa ganti itu sering gitu. Lebih sering apalagi sekarang. P3K ini kita agak susah ini banyak yang kata P3K teman-teman. Ini persoalan di swasta, tapi ada hikmahnya juga. Akhirnya kita banyak teman, banyak saudara yang baru-baru juga banyak yang masuk. Itu aja hikmahnya. Harus kita ambil begitu. Nggih, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin ada tambahan dari yang lain. Apunten Pak Agung, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk membangun suatu komunitas itu membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan komunikasi yang pas. Memang di awal itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan butuh yang namanya kontinuitas atau ketelatenan yang disampaikan Bu Habibah. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya ada Bu Nini. Monggo Bu Nini. Oke, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, yang menarik bagi saya ketika membaca komunitas ya, modul komunitas belajar itu, Masya Allah, ini terbukti ketika kita di sini mengikuti PKP, PSP selama 3 pekan okay, sampai hari ini, ternyata betul-betul kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk menjadi tumbuh dan berkembang gitu. Sehingga otomatis ketika kita sudah merasakan pentingnya kolaborasi, sampai-sampai keterampilan abad 21 itu kan juga salah satunya kolaboratif begitu nggih. Ketika kita sudah merasakan pentingnya kolaborasi, maka kita perlu mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Sehingga komunitas belajar ini biasanya kami sampaikan kepada rekan-rekan di SMBT Permata adalah jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung. Jangan sampai kita cukup merasakan apa yang sudah kita miliki itu sampai di sini saja, tapi kita perlu untuk bergandengan tangan dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya di sini, tahap pertama adalah dengan teman-teman dalam satu sekolah sebelum bekerja sama dengan teman-teman di luar sekolah. Nah, komunitas belajar ini menjadikan salah satu langkah yang saya pribadi lakukan adalah membangun mindset tadi, gitu Pak Agung, membangun mindset bahwa jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung. Yang kedua, membangun mindset bahwa belajar itu continuous improvement ya. Artinya belajar itu, kalau tagline kami, belajar terus, terus belajar, begitu. Biar semangat belajarnya itu terus bertumbuh gitu ya, terus bertumbuh yang nantinya bisa menular kepada anak didik kita. Dan seperti yang disampaikan Bu Habibah, kalau di Bu Habibah tantangannya adalah P3K. Kalau di sekolah kami Pak Agung, sekolah swasta dengan SMP Permata yang banyak guru muda, adalah ada beberapa guru yang resign ketika menikah dan mengikuti suami. Nah, itu kan membuat kami harus, waduh, ini betul-betul gandengan tangan lagi, membangun, menyamakan persepsi lagi, membangun mindset lagi untuk belajar dan tumbuh bersama begitu. Tapi salah satu, di satu sisi tantangan, di sisi lain kekuatan kami memiliki guru muda itu. Kalau kita hanya mengatakan itu masalah, nanti kesannya ini ya tidak bersyukur gitu. Di satu sisi kita butuh juga untuk guru-guru baru sebagai aset sekolah. Nggih. Yang berikutnya, tantangan berikutnya ada komitmen begitu, karena agenda-agenda sekolah juga sangat banyak, sehingga perlu dibutuhkan komitmen ketika kita sudah membangun dan membentuk komunitas belajar. Saya yakin memang benar yang dikatakan Bu Bibah, lebih dari satu kepala itu pasti akan lebih banyak ide-ide kreatif untuk peningkatan kompetensi pendidik, dan tentu saja orientasinya adalah hasil belajar peserta didik. Insya Allah itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali ditambahkan untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang bisa saya ambil tadi yang namanya komunitas itu untuk kolaborasi. Kedepannya supaya komunitas itu bisa tumbuh dan berkembang, kita membutuhkan gandengan tangan dengan orang lain. Selain itu, komunitas itu menjadikan langkah dalam membangun pola pikir. Jangan sampai kita itu seperti katak dalam tempurung. Harapannya ke depannya kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian tantangannya terkait di sekolah swasta. Ada guru yang guru muda belum nikah, ketika nikah ikut suami terus keluar. Ini menjadi salah satu tantangan. Kemudian ada komitmen juga. Ya, matur nuwun Bu Nining. Untuk selanjutnya monggo Bu Nurul. Bu Nurul, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik pada modul pendampingan refleksi satuan pendidikan.
Kenapa? Karena refleksi itu pertama bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas. Nah, saya dulu pernah mengajarkan ini, yang biasanya teman-teman menulis jurnal, maka saya ganti jurnalnya itu menjadi jurnal refleksi. Itu tidak berhasil karena memang teman-teman guru itu untuk melakukan refleksi itu kayaknya agak gimana gitu. Padahal kalau saya mengamati, mendengarkan dari pidato Mas Menteri, memang di kurikulum Merdeka itu kita harus banyak refleksi-refleksi. Jadi kepala sekolah harus sering datang ke kelas untuk melihat apa yang terjadi di kelas. Nah, apalagi pengawas. Jadi pengawas itu kan tugasnya antara lain membina. Untuk bisa membina itu kan harus tahu titiknya seperti apa, sebelumnya itu seperti apa. Nah, refleksi ini sangat dibutuhkan. Nah, ini kenapa saya tertarik pada refleksi ini seperti itu, Pak Agung. Terima kasih. Bisa saya ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, refleksi satuan pendidikan ini salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh pengawas. Kemudian pernah menyampaikan saran dari guru ini terkait jurnal artikel atau jurnal ya, mengajar. Jurnal mengajar. Ya. Jurnal mengajar. Saya ganti dengan jurnal refleksi karena supaya pembelajarannya itu kalau ada kesalahan itu berubah gitu. Jadi tidak perlu jaim salah diulang lagi salahnya enggak, ya sudah harus direfleksi dan itu secara tertulis itu dilihat dari 4 hal Pak Bu. Jadi dilihat bagaimana strategi yang boleh, bagaimana bahan ajarnya, bagaimana sarana prasarana yang ada, bagaimana partisipasi apa yang terjadi, mencapai tujuan apa enggak. Nah, ya, kalau tidak maka dilihat dari 4 hal itu tadi seperti apa, nah itu sehingga pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Oke, siap. Berarti refleksi terkait pengajarannya nggih. Ada beberapa aspek tadi yang menjadi kriteria refleksi terkait persiapan sampai pelaksanaan dan evaluasi. Termasuk respon siswanya bagaimana? Respon siswa, partisipasi, mencapai tujuan juga. Kemudian untuk refleksi untuk kepala sekolah ini diharapkan bisa terjun langsung ke kelas melakukan refleksi juga menjadi hal yang menarik buat Bu Nurul. Nurul, matur nuwun Bu Nurul. Selanjutnya ada Bu Karisma. Nggih, Pak Agung, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal yang menarik setelah saya membaca dokumen di sesi asinkronis? Dalam hal ini, saya memilih komunitas belajar dalam sekolah. Karena apa? Karena di sini kita sekelompok pendidik bisa berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan pembelajaran dan kualitas hasil peserta didik. Untuk saat ini memang komunitas belajar yang kita lakukan yaitu di MGMP ya Pak. Jadi komunitas belajar di luar sekolah. Kebanyakan memang seperti itu. Untuk kedepannya saya berharap, terutama saya, SMP 3 juga, akan mengadakan komunitas belajar di dalam sekolah, MGMPS, mungkin bisa dijadwalkan lebih rutin, sehingga kami yang guru BK yang ada 2 orang ini bisa duduk bersama, mencari capaian layanan, tujuan pembelajaran, modulnya itu semua kita rencanakan mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Demikian Pak Agung, yang bisa saya sampaikan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bu Karisma. Jadi ada beberapa yang bisa saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Karisma terkait komunitas belajar ini. Tentunya ada kolaborasi yang secara rutin, yang artinya bisa meningkatkan kualitas dan
hasil belajar peserta didik. Ini tujuan utama untuk komunitas komunitas belajar. Jadi selama ini yang ada masih sebatas MGMP. Harapannya nanti ada komunitas belajar di dalam sekolah. Ini nanti bisa komunikasi dengan Pak Rejo. Jadi kemudian terkait pembahasan capaian layanan dan lain-lain mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 luar biasa sekali, bagus sekali itu yang dituangkan oleh Bu Karisma. Kemudian Bu Karisma, untuk selanjutnya ada Bu Ini. Ini dokumen refleksi sangat menginspirasi. Oh ya, sebelum ke Bu Ini, ini ada Pak Suwar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik bagi saya sama dengan Bu Nurul adalah pendampingan refleksi pembelajaran di satuan pendidikan. Saya tertariknya ke pertanyaan reflektif yang mengarahkan ke kepala satuan pendidikan maupun ke guru untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari program yang telah dilakukan, baik itu program sekolah maupun program pembelajaran. Well, pertanyaannya detail, saya suka, dan itu bisa diaplikasikan secara lebih baik daripada sekedar refleksi yang selama ini kita lakukan. Pertanyaannya misalnya bagaimana program yang telah dilakukan selama sekian bulan. Andaikan berhasil, pertanyaannya apa yang menjadi ukuran ketika ini berhasil? Masih dikejar lagi, faktor-faktor apa yang menyebabkan ini berhasil? Ketika ada hambatan ditanya, apa yang menjadi hambatan dari program ini? Apakah hambatan ini sudah dilakukan perbaikan? Tantangan ke depan apa? Baik berhasil maupun tidak berhasil, masih ditanya lagi. Pembelajaran apa yang didapat dari pengalaman ini? Ini betul-betul pertanyaan yang humanis. Dan ketika kepala sekolah, baik guru ditanya seperti ini, maka merasa tidak dihakimi, tetapi saya yakin akan mengungkap dari seluruhan pengalaman itu, baik berhasil maupun tidak, dengan jawaban-jawaban yang jujur, sehingga bahan-bahan refleksi itu betul-betul bisa dianalisis untuk perbaikan ke depan. Itu intinya, Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suwar terkait pendampingan refleksi pembelajaran di satuan pendidikan. Di kepala sekolah atau guru itu ada ukuran menilai kegagalan atau keberhasilan suatu program yang direncanakan dan dijalankan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dalam refleksi itu dinilai lebih rinci ya, dan bisa diaplikasikan dengan lebih baik. Ini bisa menjadi apa ya, salah satu contoh untuk pertanyaan refleksi. Di pertanyaannya itu lebih ke humanis, dan kalau saya lihat yang disampaikan Pak Suwar itu lebih seperti ke pertanyaan-pertanyaan konseling ya Pak ya. Iya Pak. Jadi lalu menuju misalkan alternatif satu tidak terpenuhi, kita geser ke alternatif dua dan berlanjut terus sampai ketemu permasalahannya di mana, nanti tidak lanjutnya seperti apa. Itu peserta diminta untuk mencari permasalahan dan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan apa yang telah ditemukan. Matur nuwun Pak Suwar. Untuk selanjutnya tadi ada Bu Umi nggih. Untuk Bu Umi. Refleksi yang inspirasi.
mungkin sama ya disampaikan dengan Pak Suarez pendapat atau bagaimana ya, monggo. Nggih, matur nuwun Pak Agung waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya membaca dari modul atau dokumen refleksi ini, inspirasi yang saya dapatkan itu ketika membaca di poin-poin pertama awalnya. Kemudian dari bahasa andragogi itu saya sudah membayangkan bagaimana refleksi ini nanti bisa digunakan tidak hanya antar mungkin kepala sekolah terhadap guru atau mungkin dengan sejawat dan sebagainya. Tapi ini saya berpikirnya bisa banyak hal begitu. Apalagi semakin ke bawah ada detail nggih. Seperti yang disampaikan dengan Pak Suar tadi saya sepakat. Jadi enak gitu kayaknya. Ini tuh sudah tinggal dimodifikasi menyesuaikan dengan kita mau berhadapan dengan siapa. Bahkan saya berpikirnya berhadapan dengan siswa pun bisa. Begitu. Karena kebetulan anak didik kami kan anak-anak SMP ya. Anak-anak usia segini nih sudah enggak mau dikasih pertanyaan-pertanyaan yang ala anak-anak yang harus dijawab A, B, begitu. Tapi mereka itu harus dilakukan sebagaimana orang dewasa. Kalau bahasanya Pak Suwer tadi, saya sepakat sekali, humanis. Jadi benar-benar memanusiakan manusia, begitu ya. Jadi mereka itu lebih merasa terhargai. Dan ini semuanya ada di sini. Terus kemudian saya juga bisa membayangkan ini bisa diaplikasikan juga di teman-teman sejawat nggih. Artinya ketika kita ada di dalam satu komunitas, itu kebetulan di SMPT Permata itu ada komunitas perumpun, Bapak. Jadi kita kumpul satu rumpun karena gurunya kan kalau IPA saja masih hanya 3 orang gitu ya. Jadi kita bikin rumpun, ada rumpun MIPA, ada sosial seperti itu. Nah, ini kayaknya cukup bagus dipakai ketika kita refleksi bersama, dan ini enggak ada kesan menggurui bahwa mungkin kayak saya pribadi itu diberi amanah ya untuk bisa menjadi apa namanya mendampingi teman-teman yang di rumpun sosial. Nah, itu kesannya kita sama-sama tidak ada merasa bahwa kita itu lebih gitu dengan menggunakan apa namanya refleksi yang dokumen yang barusan saya baca ini tadi. Dan cukup banyak ide-ide yang muncul itu luar biasa. Mungkin itu yang saya rasakan ketika ini, dan itu hal yang sangat menarik, Pak. Nggih, ngapunten, mungkin tadi banyak yang ininya sebenarnya mungkin ini aspeknya ini lebih ke pengawas sama ini kepala sekolah harus ya. Tapi saya kepikirannya sampai ke sana. Jadi bukan hanya kepala atau mungkin pengawas saja yang bisa menggunakan, tapi ini bisa kita modifikasi. Ngaten, Pak Agung, matur nuwun. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan di sini terkait bahasanya itu lebih andragogi dan refleksi itu bisa digunakan ke banyak hal, bukan hanya antara guru dengan guru atau kepala sekolah dengan guru, tapi bisa digunakan untuk menghadapi murid nantinya. Tinggal dimodifikasi sedikit dan bahasanya pun lebih mudah untuk dipahami. Kemudian komunitas di SMP Permata itu sudah ada komunitas perumpun, tidak ada kesan yang menggurui. Baik, matur nuwun Bu. Kita selanjutnya ke Bu Lilik terkait komunitas nih, komunitas ini Bu Lilik. Oke, Pak Agung, matur nuwun waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menambahkan yang dari Bu Karisma tadi, kita juga sepakat dengan Bu Karisma, komunitas belajar ini sangat membantu kita, terutama guru BK, gitu, Pak, kolaborasi gitu. Gitu. Kan di awal kurikulum Merdeka ini, guru BK harus melaksanakan tes diagnostik non kognitif. Di situ kita berkumpul sesama guru BK dalam wadah MGBK gitu nggih Pak, untuk bersepakat bagaimana pelaksanaan tes diagnostik yang nantinya akan membantu guru mata pelajaran memetakan siswa-siswa sesuai dengan gaya belajar, kepribadiannya seperti itu, Pak. Dan juga mungkin di BK kan masih belum ada nggih modul ajar di PMM seperti itu. Jadi dalam MGBK kita juga
kerjasama Pak, apa itu namanya, untuk menentukan JL, capaian layanan kalau di BK, PL, tujuan layanan seperti itu, sama ATL, alur tujuan layanan seperti itu Pak. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini sangat membantu terutama guru BK Pak untuk menentukan, untuk membuat perangkat layanan BK dan juga untuk awal pelaksanaan kurikulum Merdeka dalam melaksanakan apa itu namanya tes diagnostik non kognitif. Jadi komunitas ini sangat penting menurut saya. Di SMP 5 juga ada komunitas Serumpun Pak. Kita juga mungkin sebelum kita komunitas antar sekolah, kita juga ada di sekolah Perumpun, misalkan saya dengan teman satu BK juga diskusi bagaimana ini nanti. Jadi saya yang awalnya mungkin baru pertama ini kurikulum Merdeka, untuk yang kelas membimbing kelas 8 dan 9 juga membantu. Begitu Pak. Matur nuwun Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Lili. Di komunitas itu sangat membantu, baik dalam sunan tes diagnostik dan kognitif dalam komunitas itu sangat dibutuhkan. Nantinya tes ini juga bisa membantu guru mapel memetakan siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Kemudian dalam musyawarah guru BK itu, di komunitas itu penyusunan capaian layanan, tujuan layanan, kalau tujuan layanan yang membuat perangkat layanan dan membantu juga nanti komunitas itu dalam mempermudah adaptasi di pelaksanaan kampus mengajar. Matur nuwun Bu Lili. Untuk selanjutnya ada Pak Mulip. Monggo Pak Mulip. Nggih, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setelah saya membaca berbagai dokumen, semua menarik karena bagi saya semua itu baru. Cuman saya coba ambil satu, yaitu terkait dengan komunitas belajar. Setelah itu saya baca, saya cermati, ada persepsi yang terbangun pada diri saya. Yang pertama, bahwa komunitas belajar ini merupakan ruang bagi guru pendidik, termasuk juga tenaga kependidikan, kepala sekolah, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Yang kedua, ruang semacam ini sebenarnya sebelum ada komunitas belajar, ada yang namanya MGMP ataupun MKKS kalau kepala sekolah. Cuman bedanya, nah ini yang bagi saya cukup menarik, di dalam MGMP dan MKKS itu lebih pada bagaimana kita memenuhi kebutuhan guru atau kebutuhan kepala sekolah. Sementara di dalam komunitas belajar ini fokus pada hasil belajar peserta didik yang menjadi fokus utama dalam komunitas belajar ini. Dan aktivitas komunitas belajar ini benar-benar fleksibel, tidak dibatasi oleh ruang bahkan waktu. Artinya tidak dibatasi guru Serumpun, bahkan tidak dibatasi hanya dalam satuan pendidikan, ya bisa terbuka untuk siapa saja bisa bergabung di sana. Itu saya kira Pak Agung persepsi yang sudah terbangun dalam diri saya setelah saya membaca dokumen ini. Terima kasih. Masih unmute Pak. Yang menjadi ini fokus utama dalam komunitas itu adalah orientasi hasil belajar peserta didik. Ya. Selain itu, komunitas itu sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan profesionalitas. Ya. Ada sisi positif dari komunitas yang pertama fleksibilitas dalam segi waktu. Bisa kapanpun dan dimanapun, kalau tidak keliru ya Pak Mulip ya. Pak Mulip ini salah satu inisiator dari komunitas Penda Mojokerto Bergerak.
Kalau enggak keliru ya, Pak ya? Iya, Pak. Jawabannya sudah saya cari, ternyata Pak Mulid ini inisiatornya. Luar biasa sebagai motornya, ini ketuanya. Atur nuwun Pak Mulid. Untuk selanjutnya itu. Putus. Nggih, Pak, terima kasih. Jadi Pak Agung, terima kasih waktu yang diberikan. Setelah membaca 3 dokumen itu, saya memilih tentang komunitas belajar yang ada di sekolah. Di situ saya membaca bahwa komunitas belajar itu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Di situ Bapak Ibu guru bisa membuat rubrik penilaian secara bersama-sama, kemudian membuat perangkat pembelajaran bersama-sama, menentukan pembelajaran yang efektif itu bagaimana, dan seterusnya. Untuk komunitas belajar yang ada di sekolah saya, Pak Pangapunten, di sekolah saya di SMP 5 juga ada komunitas belajar, namun sampai saat ini kurang aktif. Namun setelah kegiatan ini, mungkin Bapak di tahun ajaran baru ini, kami bersama-sama kepala sekolah, bersama-sama guru penggerak yang ada di sekolah, dan Bapak Ibu guru semuanya serta tenaga kependidikan itu akan mengupayakan untuk mengaktifkan komunitas belajar yang sudah kami bentuk. Pak Kanten, Pak Agung, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Penuhun Bu Tutus, di komunitas ini lebih sebagai wadah untuk belajar bersama. Kemudian setelah kegiatan ini nantinya berakhir, ada inisiasi dari Bu Tutus adanya komitmen untuk belajar bersama di semua elemen, terutama di SMP 5 yang dibentuk, di tumbuh kembangkan lagi. Nuwun Bu Tutus. Tadi sepertinya ada Pak Abjad yang present. Monggo Pak Abjad. Iya Pak Agung, terima kasih. Barangkali dari materi ini memang kami mencoba dengan teman-teman itu kemarin membahas terkait komunitas belajar itu, Pak Agung. Jadi apa yang disampaikan Bu Karisma itu memang hasil kita berunding, dan untuk mengerjakan LK pun juga demikian, kita mencoba itu. Ada yang menarik, Pak Agung, apa yang disampaikan Pak Mulid tadi. Jadi komunitas belajar di sekolah itu yang selama ini jalan itu kan hanya MGMPS. Kemudian kalau lintas sekolah itu MGMP. Kita kepala sekolah itu MKKS namanya. Dari MGMPS, kita coba selalu ada komunikasi sesama Bapak Ibu Guru Permapel. Yang menjadi kendala kami, Pak Agung, terus terang adalah terkait ruang waktu. Dari hari Senin, siswa dan guru kami sudah pulang hampir jam 3 lebih setengah 4. Sampai hari Kamis, katakanlah. Hari Jumat itulah saya yang pernah saya sampaikan. Ada ruang, karena kebetulan sekolah kami tidak melaksanakan sholat Jumat, di sekolah anak-anak sudah pulang. Jadi setelah sholat Jumat itu, kami mencoba menjadwalkan dengan Bapak Ibu Guru minimal 2 minggu, 1 bulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali. Di situ saya terasa berat, Pak Agung. Bapak Ibu Guru itu ada yang sempat merosot, pulang, dan sebagainya ya. Tapi saya coba di situ, Bapak Ibu, pentingnya di sini. Di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran, Bapak Ibu harus selalu berkomunikasi dengan sesama MAPEL bagaimana merancang pembelajaran. Sesama
kelas 7 misalkan, dan sama kelas 8, sama kelas 9, bagaimana untuk mendesain asesmennya. Ini ya saya dikatakan rodok-rodok kereng titik, ya enggak apa-apa Pak Agung, karena ruangnya di situ gitu. Kalau enggak begitu, nanti lepas dengan teman yang lain, maka tujuan yang kita cita-citakan yaitu budaya belajar berkelanjutan dengan peningkatan hasil belajar siswa kurang tercapai gitu. Dan saya sendiri harus Pak Agung ada komunikasi dengan wali kelas, dengan BK terkait anak yang masalah. Desain pembelajaran bagaimanapun di dalam perjalanan itu mesti ada anak, satu dua anak yang bermasalah. Karena dengan latar belakang sekolah kami yang di sekitar kami itu tidak semua orang tua ini mampu-mampu dan tidak masalah. Saya sampaikan itu, kalau sekolahnya Pak Mulib itu hebat-hebat, Pak Agung di tengah kota, keluarga orang mampu. Saya ini tidak begitu. Mesti ya. Untuk itu Pak Agung, saya harus bagaimana perjalanan di sekolah saya itu harus berjalan dengan baik, anak-anak yang nakal ditertangani. Saya harus ada komunikasi dengan BK, dengan wali kelas misalkan, itu harus terus kami lakukan. Karena satu dua anak yang bermasalah itu nanti di akhir tahun pembelajaran mesti akan muncul permasalahan yang sangat pelik. Apalagi perkelahian anak sekarang sudah luar biasa. Pernah saya itu sempat besanan dengan Pak Nono, Pak Agung. Nuwun sewu ya. Jadi murid kami yang laki-laki, Pak Nononya yang perempuan gitu. Pengurus pengawas ya. Nah, hal itu Pak Agung saya ingin. Jadi komunitas sangat penting, sangat kita perlukan, dan ini perlu nanti harus kita tingkatkan. Jadi saya sudah sepakat dengan Bapak Ibu guru, nanti kita desain bagaimana untuk pelaksanaan komunitas di SMP 3 harus berjalan dengan baik. Barangkali itu Pak Agung usaha-usaha yang coba kami lakukan di SMP 3, mohon maaf. Nuwun Pak Kerja, berbagi informasi, berbagi pengalaman terkait komunitas yang ada NGMPS, NGMP, NGKS. Ini yang menjadi kendala itu terkait ruang dan waktu. Di komunikasi di NGMPS, di waktu Senin sampai Kamis itu benar-benar full. Ada kegiatan belajar mengajar, jadi bahkan pulang sampai jam 3 atau jam setengah 4 tadi disampaikan, dan ada waktu itu di setelah sholat Jumat. Di paling tidak diusahakan mencoba menjaga komunitas itu tetap hidup, di merawat komunitas minimal 2 minggu sekali ada perkumpulan, tapi dirasa masih sulit. Terlebih bukan hanya kegiatannya di komunitas, jadi banyak sekali kegiatan yang harus dikerjakan, terutama komunikasi dengan wali kelas, BK, kemudian siswa yang bermasalah. Nah, yang unik-unik mungkin yang disampaikan Pak Harjo tadi. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman juga ke Pak Harjo, ini yang terjadi di kampus kami. Di kami itu meluangkan waktu khusus seminggu sekali di hari Selasa. Nanti mungkin Pak Harjo bisa mengambil di hari Jumat, jadi di hari Selasa itu di jam 2 jam lah, 2 jam mulai jam 10 sampai jam 12 atau jam 9 sampai jam 12 itu benar-benar waktunya untuk kumpul. Nah, kalau kami itu Selasa siang jam 12 sampai jam 3 itu tidak ada perkuliahan sama sekali. Jadi waktu itu memang benar-benar digunakan untuk kegiatan prodi dan misalkan rapat penyusunan dan lain sebagainya. Jadi tidak, kalau hari Jumat banyak yang sama Pak, yang rumahnya agak jauh ya, mereka mudik. Kemudian bahkan yang sebelum Jumatan sudah mudik duluan kan. Jadi susah kalau misalkan mengumpulkan di weekend. Mungkin Pak Rasa punya inisiatif untuk kumpulan NGMP-nya itu di hari Selasa jam 9 sampai 12 khusus, kemudian
hari Jumatnya waktunya yang ditambahkan. Jadi mau tidak mau juga nanti guru juga akan melakukan kegiatan MTMP di khusus di hari Selasa itu. Kemudian terkait teknis kegiatan siswa bagaimana? Nah, itu yang perlu di menjadi bahan untuk diskusi bersama kegiatan di SMP di hari Selasa itu seperti apa. Mungkin kalau Pak Rejo bisa melaksanakan di hari Rabu atau hari Selasa juga, monggo. Yang penting hari itu digunakan untuk kegiatan komunitas, bisa diisi rapat, bisa diisi komunikasi antar guru, level, dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa lebih efektif. Tapi monggo Pak Rejo, berikut. Iya Pak Agung, terima kasih masukan akan saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Iya, terima kasih banyak. Iya Pak. Matur nuwun Pak Arjo. Untuk selanjutnya sekolah dan tutus ini ada Bu Aziza, komunitas juga. Iya Pak, komunitas Pak. Komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Munit. Sudah Bu, lancar. Oke. Oke Pak Agung, saya merasa komunitas belajar ini sangat berkesan. Tapi selama ini saya masih merasakan komunitas belajar ini masih dalam lingkup guru mapel di luar sekolah, masih belum dalam sekolah karena kami kelasnya masih sedikit, jadi guru mapelnya cuma satu-satu, belum bisa membentuk satu rumpun, ngoten Pak Agung. Tapi dengan adanya komunitas belajar ini kita bisa menyelaraskan satu persepsi kita Pak Agung dengan sama ya, dengan yang lain. Ada masukan dan wawasan dari guru yang lain Pak. Dengan wawasan-wawasan yang baru ini kita bisa mengembangkan pembelajaran di sekolah dengan lebih menarik lagi, inovatif lagi, ngoten Pak Agung. Mungkin selebihnya sama dengan yang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Agung. Terima kasih. Penuhun terima kasih ya. Terkait komunitas belajar karena di sekolah Bu Aziza ya, mudah-mudahan nanti bertambah semakin banyak siswa. Alhamdulillah nggih Pak Agung, amin. Ya, gurunya juga bertambah untuk membentuk komunitas belajar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tunis toyo. Yang selama ini komunitasnya masih antar sekolah, tapi komunitas ini juga sangat bermanfaat sekali. Jadi sharing antar guru di berbagai sekolah yang berbeda, jadi ada masukan dan wawasan yang baru dari anggota komunitas, membuat pembelajaran nantinya menjadi lebih baik, lebih menarik, dan bisa lebih inovatif. Karena ide-ide baru yang terkumpul itu bisa ditiru dan dimodifikasi. Oke Pak, apalagi saya kan sebenarnya jurusannya bahasa Inggris, terus ngajarnya kan apa bahasa Jawa, itu sangat apa itu? Tentangan dengan hati nurani ya Bu. Oke, ada kombinasi-kombinasi antara bahasa Inggris bahasa Jawa, kita bisa kombinasikan. Kalau kita ke Jogja ngoten nggih, ketemu turis, kita bisa memperkenalkan bahasa kita loh Pak Agung, bisa memperkenalkan bahasa Jawa. Dilogatkan Inggris, dilogatkan mana bisa Pak Agung, ngoten kan nggih? Kombinasi Pak Agung. Jadi enggak hanya bahasa Inggris logat Jawa, bisa Jawa dilogatkan seperti Malaysia kan. Masnya logat itu kan bisa diikuti nggih. Kalau bahasa sendiri kan sama. Seperti ke dialeknya ya Bu ya. Nggih. Kayak kita bahasa Jawanya Mojokerto bisa ikut Madura, bisa ikut ngapa inyong orang ngerti kae ngoten. Lancar sekali ini Bu Aziza. Iya Bapak e. Atau memang Bu Aziza. Oke, terima kasih.
Ini ada Bu Ida, komunitas belajar juga. Oke, monggo Bu Ida. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naputan guys, soalnya agak seru nih Pak. Sebelum memberikan pendapat saya hanya ingin bilang dan mengapresiasi Bu Aziza karena saya dan Bu Aziza itu satu sekolah, Pak. Ini sekedar informasi saja, memang Bu Ziza ini orangnya multi talent gitu, Pak. Dan sepertinya selain mengikuti komunitas belajar di dalam itu, sepertinya punya komunitas-komunitas yang lain itu di luar sana itu. Yang membuat Miss semakin berkembang itu, Bapak. Kompetensinya. Okay. Faktanya memang sekolah kami ini sekolah kecil, tapi dari situ merupakan tantangan tersendiri dan juga pastinya harus kita jadikan peluang yang maksimal, Bang. Ya. Karena anggotanya juga masih sedikit, artinya saat kita membahas sesuatu apapun itu di satu sisi bisa kita anggap lebih mudah karena jumlah orangnya ya hanya itu, baru itu. Sehingga saat kita menyamakan persepsi dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak itu pun menjadi lebih mudah. Dan satu hal yang amat sangat saya garis bawahi setelah membaca ini, bahwa memang sangat perlu adanya kolaborasi antara semua pihak dengan satu target yang sama, yaitu meningkatnya ketercapaian siswa dan meningkatnya kompetensi siswa, Bapak. Tentunya komunitas atau tempatnya itu sendiri memang sangat penting, tapi yang paling penting adalah para pelaku-pelaku anggota dari komunitas itu. Saya yakin selama kita dengan peranan kita masing-masing sebagai anggota komunitas itu bisa berusaha dan melaksanakan peran kita itu secara maksimal, insya Allah apapun yang kita jadikan tujuan bersama itu akan bisa tercapai. Dan tentunya dengan semua kekurangan dan kelebihan seperti umpamanya ada plus minusnya surplus umpamanya ya, dan lain sebagainya, itu hanya menjadi tambahan-tambahan saja karena yang paling utama adalah kita sebagai anggota komunitas itu menjalankan peran kita sebaik mungkin, itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita ini 15 menit ini. Siapa? Ini saya giliran. Nggih, Pak, siap. Ngapunten ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa ngoping. Bapak. Siap.
Pres, Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke, sampunten ya Bapak Ibu, sudah selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi sampai Bu Ida, kemudian lanjut ke Pak Nono dan selanjutnya ada Pak Widodo. Monggo. Ya Pak Agung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di bagian akhir itu paling enak Pak Agung, sudah tinggal merangkum begitu nggih. Karena saya lihat tadi dari teman-teman semuanya di awal hingga akhir itu hampir semuanya sepakat. Apalagi bicara tentang komunitas belajar itu menarik dan asik Pak Agung. Namun izinkan saya mengutip kalimat yang menurut saya ini paling menarik di antara beberapa diskusi dan pendapat teman-teman tadi, terutama di poin yang berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Di situ tersebutkan bahwa terbangunnya komunitas belajar itu, terutama di satuan pendidikan, itu bukan dianggap efektif dari baiknya rencana yang telah disusun dan dilaksanakan, tapi pada seberapa berdampaknya hal tersebut pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana itu, meskipun komunitas itu membangun dalam nuansa yang luar biasa bagus rencananya dan pembelajaran juga dilaksanakan sudah bagus, tapi kalau tidak berimpak pada peningkatan hasil belajar peserta didik, rasanya komunitas belajar itu kurang mendapat marwah begitu. Nah, di sini saya jadi ingat dulu Pak Agung ketika sebelum rame-ramenya kegiatan Merdeka Belajar ini, kami dulu masih sama Pak Suar, sama-sama guru itu, kita melaksanakan kegiatan lesson study begitu. Jadi kalau tadi orientasinya ada tiga nih, yang satunya adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Rata-rata yang membudayakan kolaborasinya itu mampu, tetapi tanggung jawab kolektifnya yang kurang. Nah, di kegiatan yang namanya lesson study itu, di situ juga dibangun tanggung jawab kolektif. Ada yang mengamati, ada yang jadi guru, ada yang macam-macam peran itu bekerja saling terikat. Nah, selama ini kenapa tadi muncul beberapa permasalahan, ada yang belum aktif, ada yang waktu yang macam-macam, itu karena memang tanggung jawab kolektifnya yang kurang diperkuat menurut saya. Sehingga disitulah pondasi yang juga harus dikuatkan agar seperti di lesson study itu semua punya peran dan peran itu menjadi tanggung jawab yang melekat untuk diselesaikan begitu. Yang terakhir Pak Agung, di sisi komunitas belajar itu yang terpenting lagi adalah kembali ke semua fokus itu pada pembelajaran di peserta didik. Apakah mereka sudah belajar? Apakah mereka sudah mengetahui yang telah dipelajari? Kalau sudah itu apa yang dilakukan? Kalau yang belum itu bagaimana yang akan ditingkatkan begitu? Lagi-lagi saya ingat lesson study. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut lesson study dulu, hal-hal yang sudah pernah kita pakai sebaiknya tidak kita tanggalkan. Kurikulum apapun yang metode-metode atau pembelajaran yang bagus, tidak apa-apa tetap kita pakai, kita adopsi. Selama itu dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, hasil belajar peserta didik tidak hanya diukur dari angka-angka, tetapi seberapa kompetensi yang mereka kuasai itu dapat dicapai. Meskipun dianggap tidak bagus di angka, tapi kalau memang harus dikuatkan dalam kompetensinya untuk mengarah pada bagaimana caranya ini menuju ke hasil belajar yang bagus, meskipun angkanya belum dapat kita optimalkan. Dan izin menyampaikan, ada satu buku yang bagus Bapak Ibu untuk dibaca, itu karangannya Arends, Learning to Teach itu, di bab 4 itu bagus,
bunyinya juga hampir sama dengan yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang komunitas belajar dan minat pada peserta didik. Jadi untuk menguatkan itu, Bapak Ibu bisa browsing atau mungkin beli. Itu buku yang biasanya dipakai teman-teman yang belajar di kampus-kampus itu untuk menguatkan komunitas belajar. Demikian Pak Agung, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya membangun komunitas belajar itu terkait keberhasilan atau tidaknya bisa dilihat dari dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. Dia tadi ada lesson study, kemudian budayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi ada peran masing-masing di situ yang saling terikat dalam tanggung jawab yang kolektif. Ini perlu penguatan tanggung jawab yang kolektif. Ini saya jadi teringat dengan kepala SMA 3 di Semarang. Waktu itu ketika saya berkomunikasi, sekolah itu waktu itu masih tidak 5 hari Bapak, tapi sekolahnya 6 hari, pelaksanaan pembelajarannya itu 5 hari. Yang hari Sabtu itu khusus digunakan untuk pengembangan minat dan bakatnya siswa. Jadi siswa diberi kebebasan untuk ikut ekstrakurikuler apapun, semuanya di hari Sabtu dan tidak ada pembelajaran di situ. Jadi di hari Sabtu itu satu hari full siswa melakukan pengembangan diri. Dan di sisi lain, karena ada pelatih juga di sana, guru juga bisa memanfaatkan kegiatan itu untuk membuat kumpul dengan komunitas di sekolah. Itu yang dilakukan. Hampir mirip dengan yang kami lakukan di sini, tapi karena perkuliahan mahasiswa itu kan waktunya juga fleksibel ya. Jadi bisa jam 7 sesuai dengan jadwal ya, dan harinya juga beda. Tapi kalau untuk jadwal khusus untuk kegiatan rapat dan kegiatan lain itu di hari Selasa siang itu yang kami lakukan. Mungkin nanti yang terkendala terkait bagaimana membangun komunitas yang bisa ketemu di komunitas sekolah itu bisa benar-benar memanfaatkan ruang dan waktu dengan baik dengan memanajemen kegiatan pembelajaran. Nuwun Pak Nono untuk selanjutnya. Ini pamungkas. Dan tadi pamungkasnya Pak Nono. Ada muncul Pak Wit. Monggo. Nggih. Matur nuwun Bapak Agung atas kesempatannya dan ngapunten Bapak Ibu Guru. Kayaknya saya terakhir nggih. Jadi saya bingung mau berkata apa lagi gitu loh. Cuma menambahkan aja, di komunitas belajar ini memang pada umumnya adalah komunitas belajar yang memang satu mapel nggih Bapak nggih. Satu rumpun ataupun kalau enggak satu mapel atau satu rumpun. Tapi di sekolah kami ada komunitas, tapi komunitasnya bukan satu rumpun. Ada lagi, yaitu komunitas para wali kelas. Jadi ada hari khusus itu yang kita itu ngumpul bareng para wali kelas membicarakan tentang tumbuh kembangnya permasalahan anak. Sehingga kita para wali kelas itu juga guru BK juga jadinya. Nonton Pak Agung. Nuwun Pak Widodo, di ada tambahan komunitas, komunitas para wali kelas yang bicarakan terkait tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua telah berbagi pengalaman dan hal-hal menarik dari apa yang telah dipelajari. Untuk selanjutnya ini ada gambaran umum persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing dengan ini semua. Diimplementasi sesuai dengan kesiapan, misalnya dengan siswa belajar
sesuai dengan tahap kesiapan belajar mereka. Yang namanya pendidik dan satuan pendidik itu juga perlu mempelajari ketika akan mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan di satuan pendidikan masing-masing. Harapannya nanti secara berangsur-angsur akan menjadi semakin mahir dalam menggunakannya. Setiap pendidik dan satuan pendidikan itu memiliki kapasitas dan kesiapan yang beragam. Tentunya ini bisa memulai kita untuk implementasi kurikulum merdeka itu kesiapannya sampai mana, kita mulainya harus sampai mana. Nah, di tahapan-tahapan yang berbeda ini akan menjadikan kecepatan dalam mengimplementasi juga berbeda-beda. Selanjutnya ini juga ada terkait refleksi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah perlu membanding-bandingkan capaian sekolah sendiri dengan sekolah yang lain dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Nah, ini nanti saya buka dua tanggapan, di tanggapan dua saja. Jika perlu, alasannya kenapa? Jika tidak perlu, alasannya kenapa? Nanti kita diskusi di sini. Monggo kita buka dua saja. Bisa raise hand. Atau kita spin ya. Kita spin lagi. Yes. Arisan lagi. Sudah terbaca Bapak Ibu? Nggih, sampun. Warnanya lebih menarik yang kemarin, Pak Agung. Oke, nanti diperbaiki warnanya. Ini kalem ini, Bu. Siap. Nah, ini kalem ini, Bu Adita. Kalem yang terpilih. Barakallah. Cair lagi. Cair lagi. Ucok. Berarti memang urutan ini. Arisan pertama. Bisa diulang pertanyaannya tadi, Pak Agung. Ditambahkan. Oke, siap-siap. Untuk pertanyaan. Tahapan untuk implementasi ngoten nggih. Perlukah membanding-bandingkan? Meskipun Farel nggak perlu banding-bandingkan, nggih. Nggih, menurut Farel ojo dibanding-bandingkan. Tapi dalam konteks ini boleh untuk motivasi. Oke. Monggo, Bu. Nggih. Saya pesan dan jika perlu alasan karena menurut Bapak Ibu apakah perlu membanding-bandingkan capaian sekolah sendiri dengan sekolah lain dalam implementasi kurikulum merdeka. Dalam dari konteksnya viral tidak boleh Pak, tapi dalam IKM ini saya kira boleh-boleh saja untuk memotivasi kita dan sekolah kita untuk biar tidak terlalu ketinggalan dengan yang lain. Feedback, Bu. Dalam, Pak. Feedback, Bu Azizanya agak jauh. Tuh, Pak Aziza agak menjauh. Feedback itu. Nggih. Jadi Bapak, membanding-bandingkan itu bukan berarti kita membeda-bedakan atau menganggap remeh yang di bawah atau terlalu
terus kita menjadi down dengan yang lebih atas, bukan. Tapi saya kira dengan melihat teman-teman yang lain atau sekolah lain yang perolehannya lebih dari kita, mungkin kita bisa studi tiru atau mungkin kita bisa studi banding atau kita bisa berkolaborasi atau sharing tentang keberhasilan. Kalau saya gitu. Jadi tidak berniat untuk membanding-bandingkan dengan konotasi yang jelek, tetapi untuk meningkatkan motivasi kita dan teman-teman kita supaya tidak terlalu ketinggalan dengan yang lain. Kalau kita sekolah ya meskipun kecil ya paling tidak mentes gitu. Maunya begitu, mudah-mudahan Pak. Tapi meskipun muridnya sedikit, ayo kita mumpung masih sedikit, ayo kita fullkan potensi yang ada dengan tenaga yang ada dari guru-guru, insya Allah akan menjadi lebih besar lagi. Nonton. Matur nuwun. Apunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun. Ini untuk spin kedua. Ada Pak Rejo. Monggo Pak Rejo. Barakallah Pak Rejo. Ya. Terima kasih Pak Agung ya. Apakah kita ini boleh membanding-bandingkan sekolah kita dengan sekolah lain, intinya begitu. Capaian-capaian. Untuk capaiannya yang jelas semua itu tergantung niat Pak Agung. Kalau niat kita memang untuk meningkatkan sekolah kita, saya pikir juga tidak ada salahnya sebagai pembanding untuk bagaimana sekolah kita menjadi lebih baik. Dalam proses ke sana, itu bisa kita mengambil apa yang sudah dilakukan di sekolah lain yang sudah baik. Katakanlah semacam inovasi sebuah sekolah yang berjalan baik, berdampak kepada peningkatan kompetensi siswa, ya tidak salahnya kita juga mengambil dari sana. Nah, sebagai pembandingnya, bagaimana pelaksanaan di sekolah kita nantinya supaya minimal bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi seperti kalau lagunya Farel itu, jangan dibanding-bandingkan, itu bukan dibandingkan dalam hal yang apa ya, katakanlah menjelekkan dari yang tidak baik, justru semakin tidak baik. Tetapi di sini kita ambil intisarinya, yaitu bagaimana kita meningkatkan sekolah kita dengan melihat sekolah yang sudah apa memiliki prestasi yang cukup baik. Contohnya seperti sekolahnya Pak Nono, ini inovasinya sangat banyak Pak Agung. Saya sendiri juga terinspirasi gitu. Kadang Pak Nono suatu saat itu sangat terbuka, Pak Jo monggo kita saling sharing gitu. Tapi sekali tempo disembunyikan Pak Agung, ini belum waktunya Pak Jo gitu. Nah, jadi ini nanti tahun depan baru saya buka. Jadi sama Bu Tutus itu biasanya begitu. Nah, jadi membanding-bandingkan dalam arti Pak Agung untuk sejauh mana sekolah kita ini mencapai pembelajaran yang diharapkan, baik diharapkan oleh kurikulum, baik diharapkan oleh masyarakat sekitar. Jadi sebagai pemicu, sebagai apa tambahan semangat untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah, supaya sekolah kita ini juga diperhitungkan oleh pemerintah daerah, diperhitungkan oleh warga sekitar kita, dianggap sekolah kita ini sekolah yang cukup apa melayani siswa dengan baik. Saya itu kadang punya pikiran begini Pak Agung dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu, sekolah yang baik itu bukan gurunya yang punya prestasi banyak. Tetapi sekolah yang baik itu bagaimana mengantarkan siswa kita menjadi siswa yang berprestasi. Jadi yang berprestasi itu bukan gurunya, bukan kepala sekolahnya, tetapi siswanya.
itu kan apa ya Pak, ungkapan orang frustasi kalah dengan Pak Nono kan begitu ya. Nah, ya barangkali itu Pak Agung, terima kasih, barangkali ada kurang lebihnya, sekali lagi mohon maaf. Atau nuwun Pak Rejo, jadi membandingkan tergantung dari niatnya, semua bergantung niat. Kalau niatnya untuk memotivasi diri supaya menjadi lebih baik, tidak apa-apa. Ada yang perlu kita contoh hal-hal baik dari sekolah yang lain. Hal buruk, nah itu yang tidak boleh. Atur nuwun. Untuk selanjutnya, kita ada lingkup strategi implementasi kurikulum merdeka. Kalau diilustrasikan seperti ini, ada persiapan banyak untuk memenuhi kebutuhan belajar dari siswa. Kemudian hal itu bisa diwujudkan dalam berupa peningkatan kapasitas dari guru, kepala sekolah, dan pengawas, kemudian kapasitas dari komunitas belajarnya pula. Kemudian untuk tahapan dari implementasi ini, yang pertama sekolah menggunakan tahapan implementasi sebagai acuan strategi implementasi. Kemudian tahapan implementasi kurikulum bukanlah suatu peraturan atau standar yang ditetapkan dari pemerintah. Kemudian tahapan ini dirancang untuk membantu peserta didik dan satuan pendidikan dalam menetapkan target implementasi kurikulum merdeka. Kesiapan pendidik dan satuan pendidikan tentu berbeda-beda. Oleh karena itu tahapan implementasi dirancang agar dapat dengan percaya diri mencoba mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kemampuan dari masing-masing satuan pendidikan dan kesiapan dari pendidiknya. Kemudian tahapan ini digunakan sebagai bahan refleksi diri tentang kesiapan pendidik ataupun satuan pendidikan sehingga tidak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja dari pendidik. Satuan pendidikan yang membawa dampak pada karir atau kesejahteraan mereka. Jadi bukan untuk ukuran, tapi lebih digunakan untuk refleksi diri. Nah, tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu ke pengawas nih, terkait refleksi ini. Kemudian di sini ada tahapan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan terkait aspek perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada tahap awal, berkembang, kemudian siap, kemudian tahap mahir, terkait perencanaan, ini jenis strategi implementasinya, melalui pelatihan, komite pembelajaran, kemudian pasca pelatihan ada IHT, kemudian ada pendampingan program sekolah penggerak dan pasca pendampingan. Ini ada tahapan-tahapannya, kemudian untuk warna yang diwarnai tebal, hijau ini difasilitasi mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan. Kalau yang kita lakukan ini dalam tahap pelatihan, kemudian nanti setelah ini Bapak Ibu masuk ke dalam tahap pendampingan. Kemudian selanjutnya eksplorasi konsep, ada IHT sebagai strategi implementasi kurikulum merdeka. IHT, pelatihan implementasi pembelajaran tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh komite pembelajaran kepada guru atau pendidik PAUD dan tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing dalam bentuk IHT. Waktu pelaksanaan IHT ini juga ditentukan oleh satuan pendidikannya. Kemudian capaian dan tujuan IHT, capaiannya memahami program sekolah penggerak, kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, dan implikasi dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian tujuannya
dapat memahami, menganalisis, dan menyusun kerangka kurikulum KOSP di tingkat satuan pendidikan, kemudian memahami perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan modifikasi contoh modul proyeknya, kemudian memahami prinsip, tujuan, dan metode dari perencanaan berbasis data yang digunakan untuk merencanakan program di satuan pendidikan, kemudian mengetahui kegunaan dan perkembangan platform teknologi prioritas yang mendukung implementasi ini. Kemudian mekanismenya di alokasi waktu IHT itu 83 jam pembelajaran dengan waktu 1 jamnya kurang lebih 45 menit. Satu pendidikan dapat melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi tiap satuan pendidikan masing-masing. Kemudian untuk narasumber berasal dari kepala sekolah, kemudian guru, pengawas yang mengikuti pelatihan komite pembelajaran peserta IHT, guru, pendidik, PAUD di sekolah penggerak yang tidak mengikuti pelatihan komite pembelajaran. Bapak-Ibu nanti selanjutnya bisa menjadi narasumber di IHT. Kemudian kita ada refleksi. Skala 1 sampai 10 Bapak-Ibu, untuk sangat siap atau tingkat kesiapan Bapak-Ibu, ada di manakah tingkat kesiapan Bapak-Ibu untuk menjadi narasumber IKT di masing-masing sekolah? Monggo bisa dituliskan di kolom chat. Ini ada sepuluh, delapan, sepuluh. Sudah luar biasa ini persiapan Bapak Ibu sudah 8 seperempat. 9. Baik Bapak Ibu, kalau saya lihat di sini bisa saya simpulkan hampir seluruhnya itu sangat siap terkait menjadi narasumber di IHT di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini nanti ada eksplorasi konsep. Di ada yang namanya komunitas belajar itu sebagai salah satu persiapan implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian terkait definisi komunitas belajar dalam sekolah itu sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar secara bersama, kemudian kolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Ini yang ada dalam buku yang dibaca Bapak-Ibu semua. Kemudian tujuan komunitas belajar dalam sekolah meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Oke. Peran komunitas belajar dalam sekolah ada 4 Bapak Ibu, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka, memfasilitasi diskusi menyelesaikan masalah seputar kurikulum, memfasilitasi proses berbagi praktik baik dengan teman sejawat,
tentang implementasi kurikulum merdeka, kemudian memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu nanti perannya itu lebih ke pemberi fasilitas. Kemudian mengapa komunitas belajar dalam sekolah diperlukan? Jadi komunitas belajar itu bisa membantu sekolah untuk meningkatkan kapasitas sekolah dalam mencapai peningkatan proses belajar yang berkelanjutan. Komunitas belajar menyediakan ruang di mana guru dapat membagikan ide inovatif dan melakukan mentoring dengan guru lain, berbagi pengalaman. Nah, ini nantinya bisa menstimulasi guru untuk terus melakukan refleksi terkait praktik pembelajaran. Jadi tujuan besar dari komunitas itu meningkatkan praktik. Ngapunten Bapak Ibu, sebentar ada telepon. Jadi tujuan besar dari komunitas itu ada dua, meningkatkan praktik baik pembelajaran oleh guru yang akan menuju pada implementasi kurikulum, kemudian meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tes Bapak Ibu, suara saya masuk. Baik, menurut Bapak Ibu, bagaimana posisi dari komunitas belajar yang sudah dibentuk di MPPM? Suaranya kecil, aku. Oke. Tes, suara saya masuk, Bu. Sampun, Pak. Halo. Menurut Bapak Ibu, bagaimana visi komunitas belajar yang sudah terbentuk saat ini, misalkan KKG, kemudian MGMP di tempat Bapak Ibu?
Monggo satu saja yang bisa menyampaikan. Oke. Monggo Pak Suwan. Oke. Komunitas belajar terkait dengan MGMP kota Pak, dalam istilahnya sudah menggeliat. Jadi sejak kita melakukan kesepakatan untuk mengikuti IKM Mandiri dulu Pak, Mandiri Belajar, itu MGMP Permapel itu sudah begitu aktif, utamanya dalam menyusun TP, ATP untuk kota Pak. Nah, ini sudah mereka bekerja sama, berunding untuk menyusun TP dan ATP. Kemudian saat ini, di minggu-minggu ini, di kala anak-anak libur, ini MGEP aktif melakukan pelatihan yang kebetulan dibiayai oleh Dinas Pendidikan, yang fokus pelatihannya adalah untuk meningkatkan kapasitas guru dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Ini tadi saya dengan Pak Widodo sebelum giat ini juga giat MGMP di SMP 2 bersama Pak Mulik untuk MGMP Matematika. Besok MGMP IPA dan seterusnya begitu Pak. Jadi ini pengawas tidak ada istirahatnya mendampingi kerja MGMP dikala anak-anak liburan. Ini semuanya digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Masih banyak hal yang perlu kita benahi Pak, terkait dengan kualitas pembelajaran yang dilakukan teman-teman. Seperti tadi di MGMP IPA, kita lebih fokus kepada melaksanakan pembelajaran yang tidak sekedar materi itu disampaikan kepada murid, tetapi pembelajaran itu betul-betul bermakna dan berdampak. Sehingga ada semacam nurturing effect yang didapatkan di samping materi pembelajaran itu. Ambil satu contoh Pak, misalnya pembelajaran matematika terkait dengan bilangan bulat misalnya. Jadi teman-teman punya inspirasi bermacam-macam yang itu dikaitkan dengan aktivitas belajar siswa. Ini kalau saya ceritakan bisa panjang. Yang jelas pembelajarannya begitu inspiratif. Jadi misalnya kalau dulu misalnya pembelajaran bangun ruang itu kalau dikaitkan dengan Adiwiyata hanya mengukur tong sampah, bak sampah yang berbentuk silinder misalnya seperti itu. Kalau sekarang lebih didampakkan lagi misalnya ketika itu diukur tong sampahnya ada berapa, menampung kapasitas berapa, sementara satu hari sampah yang terkumpul berapa, sehingga bisa pembelajaran itu menghasilkan rekomendasi kepada kepala sekolah bahwa di sekolah itu perlu tambahan tong sampah berapa misalnya. Jadi pembelajaran itu berdampak kepada sekolah itu. Misalnya terkait dengan pembelajaran operasi bilangan misalnya Pak. Itu juga banyak sekali hal yang bermakna. Jadi misalnya mengapa SMP 3 itu muridnya suka mengantuk. Nah ternyata kan kekurangan oksigen. Maka pembelajaran matematika itu didesain dalam pembelajaran berbasis masalah. Misalnya itu pohonnya ada berapa, tiap pohon menghasilkan berapa oksigen, muridnya ada berapa. Ketika dibagi ternyata pohonnya kurang. Maka pembelajaran itu bisa merekomendasikan kepada sekolah perlu penambahan pohon atau perlu penanaman pohon di pot. Pohon-pohon yang ada dirawat dengan baik itu kan dari pembelajaran matematika itu tidak hanya berdampak pada penguasaan materi saja, tapi berdampak pada perilaku peserta didik terkait dengan karakter. Itu yang sekarang kami upayakan, yaitu
pembelajaran-pembelajaran yang bermakna dan berdampak kepada peserta didik yang tidak sekedar menguasai materi pelajaran. Itu Pak fokus untuk kegiatan MBGP yang sekarang ini. Jadi peningkatan kualitas pembelajarannya ke sana. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suar. Luar biasa ini. Saya yakin yang wilayah Mojokerto kota ini sangat beruntung sekali diawasi oleh Pak Suar dan Bu Nurul ini. Banyak sekali bimbingan-bimbingan yang dilakukan dan hasilnya bisa dilihat sekolah negeri maupun swasta. Ini bisa saya bayangkan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini sekolahnya pasti akan lebih maju daripada wilayah-wilayah yang lain. Amin. 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 Ini satu lagi mohon nggih, Bu Nurul, monggo Bu Nurul. Terima kasih Pak, menambah Pak Suar. Tadi Pak Suar sudah menjelaskan kenapa sekarang menggeliat itu begini Pak. Ini hasil refleksi dari kami Pak Suar dan kami melaksanakan supervisi. Ternyata di antara hasil supervisinya memang teman-teman itu perlu peningkatan, terutama tentang bagaimana strategi mengajar, bagaimana pemanfaatan bahan ajar, bagaimana melakukan assessment, itu begitu. Sehingga kemudian kami diskusi dari refleksi yang ada dengan dinas, kemudian mencoba akhirnya MGMP itu diminta mengajukan proposal dengan presentasi. Nah, akhirnya hasilnya seperti sekarang ini, mudah-mudahan ini disupport semuanya oleh kepala sekolah, terutama oleh kepala sekolah swasta ini. Kenapa? Karena seringkali guru-gurunya itu kan sedikit, sehingga kalau mau melaksanakan MGMP itu dikandoli Pak. Dikandoli, nah begitu pun di, karena sekarang kan guru-guru banyak yang pensiun, juga begitu, di negeri juga ada, bes yang ini aja yang berangkat. Nah kali ini memang karena ini dibiayai dinas semua, maka harus hadir semua karena memang mendatangkan narasumber dari luar, juga narasumbernya dari kami para pengawas, juga dari teman-teman sendiri, dan ini modelnya in on in Pak. Terutama di pengawas, perannya pengawas itu secara umum kebanyakan itu adanya di on sama di penutup. Tapi sekali juga yang kami met dengan mata pelajarannya, kami berada juga di bagian in, juga seperti itu. Mudah-mudahan doanya ini bisa berhasil, karena juga ternyata PMM itu Pak tidak bisa menuntun teman-teman untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang diharapkan. Jadi kami tanya, gimana PMM? Tidak ada Bu, PMM begini-begini. Jadi memang perlu luring Bu. Nah ini hanya akan bisa mendorong dinas. Nah alhamdulillah dinas menyambut baik. Nah tinggal kepala sekolahnya ini merelakan enggak gurunya untuk bisa mengikuti. Nah alhamdulillahnya ya berada di liburan, anak-anak enggak sekolah, tapi pada akhirnya ya masuk Pak karena waktunya panjang. Jadi sekarang ini di bulan Juni ada matematika sama IPA, nanti di bagian saya tuh ada di Agustus. Nah begitu, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini langsung tanggap ini, cepat reaktif. Enggak begitu keras suaranya Pak. Halo tes, masuk suara Bu. Pelan Pak Agung. Tes Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas Pak. Oke, matur nuwun Bu Nurul. Nggih, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, karena nanti kita akan mempersingkat waktu juga. Tinggal 4 jam, nggih.
ini peran kepala sekolah dalam komunitas belajar. Pertama, memimpin melalui visi misi dan nilai yang dibagikan kepala kepada seluruh warga sekolah, kemudian melibatkan warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan dan memberdayakan seluruh warga yang ada di sekolah, kemudian menjadi penyedia informasi, pelatihan, dan acuan yang diperlukan warga sekolah membuat keputusan yang tepat. Jadi, kalau yang disampaikan Bu Guru tadi, ada kegiatan IHT, in, on, dan in. Nah, ini pengalaman yang pernah saya lakukan di SMP di wilayah Kabupaten Grobogan. Itu saya mendampingi Bapak Ibu Guru, terutama guru-guru ini yang target khusus adalah guru-guru PNS yang belum naik jabatan, dalam artian mau naik jabatan kekurangan bidang publikasi. Di waktu itu saya mengisi IHT terkait publikasi karya ilmiah. Jadi ada pelatihan penulisan PTK, ya, di situ nanti ada kegiatan IHT in on in. Jadi on-nya itu online dalam jangka waktu sekitar 1 bulan. Nanti hasil akhirnya presentasi di tiap apa namanya tiap mapel, judul proposal jadi target akhirnya. Kemudian memfasilitasi juga guru-guru untuk menulis. Nah, di sini kegiatannya menulis artikel, poin-poin mana saja yang perlu ditulis di bagian abstrak, kemudian di bagian penyuluhan, kemudian bagian metode, bagian hasil pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Kemudian bagaimana submit di jurnal yang dituju. Nah, ini yang menjadi kendala itu biasanya, ngapunten nih, guru-guru yang belajar IT-nya tidak secepat anak-anak muda. Jadi mereka itu gimana ya, dalam artian kalau nulis dalam kertas cepat, tapi ketika ngetik itu prosesnya yang agak lama. Jadi menuangkan ide yang ada di pikiran menuju ke tulisan dalam bentuk ketik cetak itu yang agak susah. Lemot. Kalau sekarang fasilitasnya kan banyak. Nah, ada Notion, itu ketika kita ngomong begini aja itu sudah terketik dan typo-nya itu kemungkinan sangat kecil. Nah, nanti Bapak Ibu kalau yang belum tahu terkait Notion bisa mempelajari Notion, bisa unduh di Play Store, kemudian diinstal di handphone dan di laptop. Jadi selama kita ngomong melalui perangkat handphone, nanti juga akan tertulis di laptop. Ini mempermudah kita dalam mengetik. Nah, bahkan kita tidak perlu yang namanya keyboard di ini di laptop, tinggal kita copy kemudian paste sebagai naskah kita. Ini untuk mempermudah fasilitas-fasilitas itu. Kemudian selanjutnya, setelah peran kepala sekolah, ada juga peran guru dalam komunitas belajar. Jadi, guru ini terlibat aktif dalam usaha penguatan profesional dan penguatan peningkatan hasil belajar pada murid. Terbuka untuk berkontribusi dan belajar. Kemudian berpartisipasi secara aktif dalam komunitas belajar sebagai bagian terintegrasi dari praktek pembelajaran. Selain itu mengambil peran sebagai pemimpin dalam komunitas belajar, misalnya menjadi fasilitator, kemudian menyiapkan agenda dan mendefinisikan capaian. Kemudian peran dari pengawas dalam komunitas ini melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait pengembangan komunitas belajar, melakukan pendampingan kepada kepala sekolah untuk menyiapkan target dan rencana pengembangan komunitas belajar yang akan dilakukan pada semester atau tahun ajaran tersebut. Kemudian melakukan jejaring antar sekolah, misalkan
komunitas belajar antar sekolah penggerak atau komunitas belajar sejaring dalam lingkup di tempat Bapak Ibu dampingi di Kota Mojokerto. Kemudian ini alurnya. Kemudian komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar nih. Saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing dengan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa mungkin sudah mengunduh ya terkait aplikasi Merdeka Mengajar. Sudah. Kalau Pak Mulid, Pak. Oh, sering menggunakan. Oke. Saya progresnya di pantau. Oke. Luar biasa ini, sangat aktif sekali di ruang komunitas ini. Kemudian untuk tampilan-tampilan, nah, Bapak Ibu juga tidak asing ya dengan tampilan. Nah, ini tampilan komunitas belajar di PMM. Nanti bisa mencari di provinsi mana, kemudian jenjangnya apa. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung. Yang saya lihat di kabupaten di wilayah Kota Mojokerto ini, nah, yang saya kenal tadi saya sebutkan ada Pak Mulid. Ini kalau yang lainnya belum kenal saya. Ada banyak tidak di room ini ya, bisa di room yang lain. Kemudian ini ada tampilan komunitas belajar di PMM. Ini ada webinarnya juga, ada narasumber yang terdata di situ. Kemudian fiturnya ada 4 di sini. Ada fitur komunitas, kemudian ada webinar Bapak Ibu. Jadi webinar ini senantiasa update. Jadi Bapak Ibu sebelum mengikuti webinar biasanya diminta untuk melakukan registrasi dulu, kemudian menu komunitas bisa melakukan pencarian komunitas apa yang ingin Bapak Ibu cari, kemudian narasumber. Ada banyak sekali narasumber di seluruh wilayah Indonesia ada di sini. Kemudian kurang minum. Ini minum alamannya. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu tidak asing semua. Kemudian komunitas, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian. Nah, ini terkait narasumber. Di ini Bapak Ibu bisa mengundang narasumber, mencari banyak sekali di sini. Kemudian kita melakukan refleksi satuan pendidikan sebagai strategi implementasi kurikulum merdeka. Tujuan refleksi. Ini peserta mampu melakukan refleksi berkala dan berkelanjutan serta merumuskan langkah atau rencana tindak lanjut untuk tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan dari kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, untuk detail refleksinya ada di sini. Kemudian fasilitatornya bisa dari unsur kepala sekolah maupun gurunya, prinsipnya pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Kemudian keterlibatan peserta adalah kunci keberhasilan dari andragogi ini. Nah, kemudian semua pertanyaan pematik dalam refleksi masih sangat umum dan belum spesifik. Fasilitator nanti dapat menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan
sesuai dengan topik yang direfleksikan. Durasinya 3 jam 135 menit. Kemudian pertanyaan utamanya yang tadi yang sudah Bapak Ibu pelajari juga. Kemudian pengalaman fasilitasi ini tautan untuk menuju panduan Bapak Ibu bisa saya bagikan di kolom chat. Kemudian selanjutnya refleksi terbimbing, Bapak Ibu, saya minta tolong di kita bisa merefleksikan hal-hal yang sudah kita pelajari bersama dengan melengkapi pertanyaan di bawah ini. Silakan satu saja, nggih. Sebelum saya mendapatkan materi ini, saya titik. Kemudian setelah mendapatkan ini, saya merasa titik-titik. Monggo, satu saja. Sinten? Atau kita spin lagi? Oke, spin mawon. Ganti lagi, ada fokusnya. Lebih berwarna ini. Oke. Ada Bu Habibah yang dapat arisan hari ini. Arisan terus. Hari ini rezeki saya kayak dapat tarisan lagi. Monggo Bu Habibah. Terusallah Bu Habibah. Nggih, alhamdulillah dapat lagi lutrian. Ikuti materi. Materi dari awal ya, Pak? Nggih. Nggih, saya merasa banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari acara pelatihan ini, mulai dari penyusunan KOSP sampai ke refleksi ini sekali yang saya dapatkan, sehingga mungkin lebih pede lagi seumpama kita akan menjadi narasumber, mungkin di sekolah kita minimal itu lebih siap gitu, Pak. Apalagi kalau terbimbing oleh Pak Agung, ini lebih siap lagi. Dan kolaborasi dengan pengawas Pak Suwar, Bu Nurul, serta teman-teman kepala sekolah dan juga guru-guru, insya Allah saya yakin bahwa kita saling menguatkan dan saling membantu. Kita punya apa, yang lain belum punya, kita akan berikan dan mungkin, dan saya yakin punya saya belum punya pasti beri. Jadi kita akan sering dan belajar bersama dan siap untuk membagikan kepada yang lain. Itu, Pak. Bapak Ibu, ini kita ada penugasan mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti silakan membuat pemetaan rencana terkait apa yang ingin Bapak Ibu lakukan dalam satu pengembangan komunitas belajar dalam sekolah, kemudian kedua belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar,
ketiga pelaksanaan refleksi satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu membuat pemetaan rencana dalam kurun waktu 2 bulan. Pemetaan rencananya terkait tujuan yang ingin dicapai, kemudian alasannya, kemudian siapa saja yang ingin dilibatkan, kemudian lokasi yang relevan dengan tujuan, kemudian persyaratan atau hambatan yang kiranya nanti menjadi masalah untuk proses pelaksanaan. Monggo Bapak Ibu untuk tugasnya nanti bisa dikerjakan secara mandiri. Tidak terasa kita waktunya juga sudah 15 kurang 5 detik. Kiranya cukup Bapak Ibu untuk pertemuan istirahat dengan melakukan aktivitas kegiatan lain Kamis. Baik, sebelum kita tutup, kita print screen dulu ya untuk kegiatan lain. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kirimkan dulu di sudah dikirim. Akhirnya kita selesai di kegiatan hari ini. Bapak Ibu atas kehadirannya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah secara bersama-sama. Assalamualaikum Pak Mulib. Waalaikumsalam Pak Arjo. Assalamualaikum. Wis karek wong lurut tok iki. Ya Olip, selamat istirahat. Besok kan libur Olip ya. Libur. Besok itu acara pelepasan ya, pokoknya diundang lagi. Gak usah Pak Mulib, sungkan. Sungkan. Kirim jajane. Apa tak se mano kamar ya, no? Ayolah. Gak dikirim jajane. Ya wis. Ya. Ayo, istirahat. Yeah. Assalamualaikum Pak Mulib.